Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Averymag. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk menambah status atau bio deskripsi akun kita di Chingari, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk menambah status atau bio di akun Chingari kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah-langkahnya itu cukup simpel. Tinggal kalian buka aja dulu di sini aplikasi Chingari-nya. Nah, kalian buka, teman-teman ya. Kalian tungguin. Nah, ini sudah mulai memproses. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Chingari, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini kan ada kayak strip 3 tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini strip 3. Nah, kemudian kalian masuk aja ke bagian view profile. Nah, kemudian tinggal kalian pilih aja di bagian pojok kanan atas, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini titik-titik 3, tinggal kalian klik. Nah, kemudian kalian masuk aja ke bagian edit profile. Nah, setelah itu tinggal kalian lihat di sini ada nama pengguna. Nah, kalian bisa klik aja di sini, teman-teman ya. Di bawahnya itu ada status, tinggalkan klik. Nah, kemudian di sini tinggalkan masukin aja nama pengguna, kok nama pengguna. Edit status kalian, teman-teman ya. Nah, kalian masukin aja status atau deskripsi kalian ya. Nah, misalnya di sini saya akan masukkan saya adalah orang Indonesia gitu ya, misalnya, teman-teman ya. Nah, kalau memang sudah dan kalian tuh pengen menyimpan perubahannya, tinggalkan klik aja di sini tombol simpan perubahan, teman-teman ya. Nah, otomatis kan tuh sudah mengganti atau menambahkan status atau bio di akun Chingari kalian, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, kita jadi tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. See you on next video.